Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alright. Selamat pagi semua. Pagi. Okay, semua dah breakfast ke? Dah, cikgu. Okay, kamu makan apa Iman pagi ni? Bihun goreng, cikgu. Oh, bihun goreng. Favorite cikgu tau, bihun goreng. Mesti sedap. Kamu semua mesti breakfast kat rumah kan, betul tak? Sebab sekarang tengah PKP. Tak boleh makan kat luar, kita kena makan kat rumah. Betul tak? Kita kena sama-sama tolong negara kita untuk kurangkan kes COVID-19. Betul tak? Okay. Kamu nampak tak skrin yang cikgu share? Nampak, cikgu. Okay, kalau kamu nampak, ini kes COVID-19 yang terkini. Okay, tapi cikgu tunjuk ni by hari tau. 14 Jun ada 4,949 kes. Semua ni by hari. Kalau kamu tengok berita, takut kan 4,000, 5,000, 6,000 sehari tau kes. So, okay. Data ni cikgu ambil daripada Kementerian Kesihatan. Cikgu nak tanya, dekat data ni, hari apakah bilangan COVID-19 dia paling tinggi? Kes COVID-19 dia paling tinggi. Hari apa ya? 20 Jun. 20 Jun? Ya ke 20 Jun? Cikgu macam nampak dia lagi tinggi je. 18 Jun. Ya, betul. 18 Jun. Sebab paling tinggi 6,440. Susah kan nak tengok kan? Banyak sangat nombor berpinar mata cikgu, betul tak? Saya pun cikgu. Mata kamu pun? Betul. So, yang paling rendah mana pula? Tadi dah paling tinggi, paling rendah? 14 Jun. 14 Jun? Betul ke 14 Jun? 22 Jun. 22 Jun? 21 Jun. Betul, 21 Jun. Kamu tengok situ, 21 Jun paling rendah. Susah kan kita nak tengok mana paling tinggi, mana paling rendah? Tapi tak apa, cikgu dah jumpa graf. Cikgu jumpa lagi satu graf dalam laman Kementerian Kesihatan juga. Graf ni, di mana diorang gambarkan data diorang yang tadi tu, diorang gambarkan dalam bentuk graf. Jadi dari graf ni cikgu dah tanya, kes COVID-19 yang paling tinggi hari apa? 18 Jun. Lajunya kamu jawab. Betul, 18 Jun. Okay, kalau yang paling rendah pula? 21 Jun. 21 Jun, betul. Tengok, kamu boleh nampak beza dia kan? Kalau dari graf ni kamu tafsir cepat je, laju je kamu tahu yang paling tinggi, yang paling rendah, betul tak? Kalau yang nombor tadi macam susah kan kamu nak tengok, betul tak? Okay, itulah yang kita nak belajar hari ni. Kita nak belajar cara-cara nak buat graf, kita nak belajar untuk kita nak belajar cara-cara kita nak mudah kita nak tafsir sesuatu data tu, betul tak? Alright, kita nak masuk bab baru hari ni iaitu sukatan serakan data terkumpul. Okay ya. Okay, untuk hari ni kita akan belajar 7.1 serakan, iaitu cikgu akan ajar kamu cara-cara macam mana kita nak membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Alright, tapi sebelum tu cikgu nak recall, kamu dah belajar, masa tingkat 4 kamu dah belajar sukatan serakan data tak terkumpul. Kalau belajar dua cara nak tafsirkan dia, ingat lagi tak? Di sini. Plot batang dan daun. Yang kedua apa? Plot titik. Plot titik, betul. Maknanya kamu masih ingat kan? Tapi itu untuk data tak terkumpul. Hari yang ni kita nak belajar untuk sukatan serakan bagi data terkumpul pula. Dia ada dua juga cara untuk kita tafsir data tersebut, iaitu melalui histogram yang mana kamu dah tengok contoh yang cikgu tunjuk tadi. Dan yang kedua kita ada satu lagi, poligon kekerapan. Jadi hari ini kita akan belajar macam mana nak bina histogram dan juga poligon kekerapan. Okay, sebelum tu kamu pernah belajar gambar rajabar kan? Rupa dia sama kan macam histogram, betul tak? Betul kan? Tapi kamu jangan keliru. Gambar rajabar dia ada jarak antara carta palang tu. Dia ada jarak. Kamu kalau kamu boleh nampak tu kan. Nampak tak dia ada jarak sini. Tapi histogram tak ada jarak tau. Kamu jangan tertukar tau. Kalau kamu dalam exam kamu lukis histogram di mana kita akan belajar kejap lagi, kamu letak jarak antara mereka dah salah tau. Jadi ingat histogram tiada jarak. No gaps. Okay? Okey, perkara yang kita perlu tahu sebelum kita nak lukis histogram dengan poligon kekerapan adalah kita kena tahu selang kelas, kita kena tahu had bawah, had atas, titik tengah, sepadan bawah, sepadan atas dan juga kekerapan longgokan. Kenapa kita nak tahu semua ni?
Sebab kita nak guna untuk lukis jadual kekerapan. Ha, jadual kekerapan ni, kan daripada contoh data yang banyak-banyak ni, kita akan masukkan dia dalam jadual kekerapan supaya senang kita nak tafsir dia. Okay? Contoh macam kalau cikgu tanya, berapa orang yang umur dia 10 hingga 14 tahun? Kalau ni kamu nak kena tengok satu-satu. Tapi kalau ada jadual ni, dua. Cikgu ada dua orang. Ha, senang kan? Betul tak? Ha, boleh faham ya? Faham, cikgu. Okay. Okay, yang pertama kita akan belajar cara nak kira saiz selang kelas. Okay, mesti kamu tanya, apa saiz selang kelas tu? Okay, saiz selang kelas, okay. Contohlah, saiz kelas yang pertama ialah 20 hingga 24. So, saiz selang kelas dia ada, kita kira dalam satu kelas tu ada berapa nombor? 20, 21, 22, 23, 24. So, saiz selang kelas dia ada 5. Cikgu pun tersasul ni. Banyak sangat makan agaknya pagi tadi kan. Ada 5. Okay. Cara nak kira dia, nilai data terbesar. Kamu ambil nilai data terbesar, tolak nilai data terkecil, bahagi dengan bilangan kelas. Macam apa tu kan? Tak apa, kita tengok contoh dulu. Okay. Contohnya. Okay. Okay, kamu tengok ya. Tentukan bilangan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. So, bilangan kelas dia ada 6. Kita tulis dulu formula. Nilai data terbesar. Okay, kalau kamu tengok kat sini, berapa nilai data terbesar dia? 173. Okay, ya. Data terbesar adalah 173. Kita akan tulis 173. Tolak data terkecil adalah 145. Okay, kamu tolak, kamu bahagikan dengan bilangan kelas. Dia dah bahagi kat soalan. Biasa dia akan bahagi dekat soalan tau. Ha. So, kamu kira kamu akan dapat 4.7. Tapi macam kalau orang, ada ke orang yang 0.7? Tak ada. Orang semua satu kan? So, kita akan bundar dia menjadi nombor bulat, iaitu 5. Alright. Bila kita dah tahu, okay, kita buat contoh satu tadi kan, kita dah tahu dia punya saiz selang kelas 5 kan? So, contoh ni cikgu ambil daripada buku kamu, muka surat 199. So, kita kirakan dia. Tinggi dia, okay, cara nak buat selang kelas ni, kita ambil yang paling rendah. 145 sehingga, okay, kita dah kira tadi saiz selang kelas ada 5 kan? So, kita kira 145, 146, 147, 148, 149. So, sehingga 149. Cikgu boleh 5 pula. 9. Ha, kamu tulis. Dan yang seterusnya pun sama. 150, 151, 152, 153, 154. 5 juga. Kamu teruskan sampailah ada 6 bilangan kelas. Tadi dekat soalan minta 6 kan? Sampailah ada 6. Ha, bila kita dah tahu saiz selang kelas pula, kita kira pula dia punya kekerapan. Ha. Okay. Contoh macam student, okay, pelajar yang tinggi dia 145 hingga 149 ada berapa orang? Kita kira 145 hingga 149. Okay, 1. Ada lagi tak? 2. Ha, tu je ada 2. Ha. So, 150 dengan 154. 1. Ada lagi tak? 2. Ada lagi tak? 3. Okay, dah tak ada 3. So, sama sampai kamu kira. Sampailah yang terakhir, 170 sampai 174 ada satu je. Ha. Jadi kamu dah boleh faham ya macam mana nak kira saiz selang kelas, macam mana nak kira kekerapan, betul tak? Okey. Haikal, boleh tak awak sebut balik formula untuk kira saiz selang kelas tadi? Nilai besar. Nilai besar. Tolak nilai kecil. Ha. Tolak nilai kecil. Bagi kelas. Okey, betul. Bahagi saiz selang kelas. Bagi saiz apa? Bahagi bilangan kelas, betul tak? Alright. Okey, kamu dah faham. Okay, seterusnya kita belajar had bawah dan had atas. Okey, apa tu had bawah dan had atas? So, had bawah ni adalah nilai yang terkecil dan had atas adalah nilai yang terbesar bagi sesuatu saiz selang kelas tu. Okey, cikgu bagi contoh mudah eh. Okey, contoh dalam satu saiz selang kelas ni ada 1 hingga 9. So, cikgu nak tanya, apa had bawah dia iaitu nilai terkecil dia? 1. 1, Iman. Yakin? Okey, kita tengok betul tak?
Betul. Satu adalah had bawah dia sebab apa? Sebab dia adalah nilai terkecil dalam selang kelas ini. Betul tak? Okey. Cikgu nak tanya Haikal. Apa had atas dia? 9, cikgu. Okey. Kenapa 9? Terbesar. Ya, betul. Sebab nilai terbesar. Pandailah kamu semua ni. Okey. Bila kamu dah faham bawah dengan atas, kita buat contoh satu tadi. Okey. Okey, cikgu, first cikgu tunjukkan dulu had bawah untuk saiz untuk selang kelas yang pertama adalah 145. Okey, untuk had bawah untuk kelas kedua adalah 150. Okey, had bawah untuk kelas ketiga berapa? 155. Betul. Kelas keempat? 160. Betul. Kelas kelima? 165. Betul. Kelas yang terakhir? 170. Betul. Okey, had atas pula satu untuk kelas pertama 149. Kelas kedua 154. Kelas ketiga 159. Kelas keempat? 164. Betul. Kelas kelima? 169. Betul. Dan kelas yang terakhir? 174. Okey, so kamu dah faham ya apa itu had bawah, had atas. Okey ya? Okey, sekarang kita pergi dekat titik tengah pula. Kita nak lengkapkan jadual kita ni. Okay, formula titik tengah ni macam biasalah titik di tengah daripada selang kelas tu yang tengah dia. Okay, so cara nak kira dia kita akan ambil had bawah tambah had atas bahagi dua. Okay, kita tengok ni contoh ringkas tadi. Kita dah tahu had bawah dia adalah 1, had atas dia 9. So kita akan tambah dan bahagi 2 dia, 10 bahagi 2 kita akan dapat 5. So titik tengah untuk contoh ni adalah 5. Senang tak nak kira titik tengah? Senang cikgu. Okey. Jadi kita boleh lengkapkan kotak kita tadi. Ha, kita boleh kira titik tengah dia tapi okey. Kita boleh kiralah titik tengah dia betul tak? Okey, contoh ni had bawah tambah had atas bahagi 2. Kamu akan dapat 147. Dan seterusnya, cikgu nak kamu lengkapkan tau table ni. Ha, nanti cikgu nak suruh kamu, dah lengkapkan, cikgu nak suruh kamu hantar dekat cikgu. Okey ya? Okey. Okey, seterusnya kita belajar cara nak kira sempadan bawah dan sempadan atas pula. Okey. Untuk sempadan bawah, kita akan guna formula had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu bahagi 2. Ha, untuk sempadan atas, had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya pula. Lepas tu bahagi 2. Macam pening kan? Confuse kan? Tak apa. Kita tengok contoh. Ni sempadan bawah, sempadan atas tau. Kamu kalau tulis kamu boleh penuh kan? Ni cikgu tak muat lah. Okay. Okay. Had atas kelas sebelumnya. Okay. Contoh kita nak kira kelas ni kan? So kelas sebelumnya adalah 14. So, had bawah kelas itu adalah 15. So, kamu tambahkan, kamu bahagi 2, kamu akan dapat 14.5. So, untuk sempadan atas pula, kamu kena kira had atas kelas itu, had atas dia 19, tambah dengan had bawah kelas lepasnya 20, kamu tambah, kamu akan dapat, bahagi 2, kamu akan dapat 19.5. Okay. Itu sempadan atas, sempadan bawah. So, kamu dah tahulah. Okey, so kita boleh buat contoh satu tadi. Kita boleh lengkapkan jadual kekerapan kita. Okey, contohnya ni macam ni. Kan dia kata sempadan bawah dia had atas kelas sebelumnya. Tapi ni kan tak ada kelas sebelumnya kan? So kamu boleh tambah 140 sehingga 144. Kekerapan dia kosong. So had bawah dia 140. Had atas dia 144. So, kamu kena tambah had atas kelas sebelumnya. Tambah had bawah kelas. Eh, silap. Cikgu tersilap. Tambah had bawah kelas tersebut. Kamu tambah, kamu bahagi 2, kamu akan dapat 144.5. Lepas tu, kamu teruskan had atas kelas sebelumnya. Tambah had bawah kelasnya. Tambah bahagi 2, kamu dapat 149.5. Ha, cikgu nak kamu lengkapkan jadual ni sendiri. Ha, nanti tak gambar bagi cikgu, okey?
Okay, sempadan atas cikgu tunjuk dulu contoh. Sempadan atas dia, had atas kelas itu 149. 149. Tambah had bawah kelas selepasnya iaitu 150. Kamu akan dapat 149.5. So, seterusnya pun sama. Kamu kira had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas selepasnya tambah bagi 2. Dapat 159.5. Kalau kamu dapat tengok pattern ni kan, dia macam ni. Macam ni dia sama kat sini. Yang ni sama sini. Ni sama sini. Ni sama sini. Ah, nanti yang ni pun akan sama dengan sini. Ah, macam tu pattern dia. Okay. Ah, so nanti cikgu nak kamu lengkapkan tau jadual kekerapan ni. Ah, pastu hantar kat cikgu. Cikgu nak tengok tau. Ah. Okay, seterusnya kekerapan longgokan. Untuk kekerapan longgokan ni, dia adalah hasil tambah kekerapan bagi satu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Wish, panjangnya ayat kan? Tak apa. Cikgu akan tunjuk kamu contoh tau. Okay. Okay, contoh kan kita nak kira kekerapan longgokan ni kan. Ayat dia memang nampak panjang tau tapi sangat senang. Okay. Okay, untuk kita kira kekerapan longgokan ni, 4. Okay, 4 kita pergi macam biasa, 4. Untuk next, kita akan 4 tambah 5, kita akan dapat 9. Nampak tak pattern dia? 9 tambah 8, kita akan dapat 17. 17 tambah 7, kita akan dapat 24. 24 tambah 3, kita akan dapat 27. So, basically 27 ni adalah total bagi kekerapan. Ha. So, itu je. So, kamu faham tak cara nak kira kekerapan longgokan ni? Faham, cikgu. Okay. Kalau faham, kita boleh pergi seterusnya. Okay, seterusnya. Bila kita dah tahu nak buat jadual kekerapan, kita dah boleh lukis histogram kita. Jom cikgu ajar. Macam nak lukis histogram. Ni contoh histogram. Kita ada dia punya kekerapan, kita ada dia punya tinggi, kita ada dia punya tajuk. Alright. Okay. Cara nak lukis histogram ni, first kita kena cari sempadan bawah dan sempadan atas. Kita kena tahu sempadan bawah, sempadan atas. Lepas tu kita kena pilih skala yang betul untuk buat paksi kita. Lepas tu kita lukis kita punya palang ikut kekerapan kita. Okay, cikgu akan tunjuk. Okay, catat ahli yang cikgu tunjuk kat slide tadi, cikgu ambil daripada buku teks kamu ya, muka surat 201. Okay. Okay, kita tengok poligon kekerapan. Tadi kita dah tengok cara nak lukis histogram. Sekarang kita tengok poligon kekerapan pula. Okay, untuk poligon kekerapan, ini bentuk dia, contoh bentuk poligon kekerapan. So, cara nak lukis dia, first kita akan tandakan titik tengah. Okay, tadi kita pakai sempadan atas, sempadan bawah kan? Yang ni kita pakai titik tengah dia. Okay, kita pakai titik tengah dia. Lepas tu kita akan lukis atas palang. Atas palang yang kita lukis tadi. Poligon kekerapan ni ada dua. Kamu boleh lukis atas histogram yang kamu dah lukis ataupun kamu lukis sendiri tanpa histogram. Dia ada dua cara. Dua-dua boleh. Okay. Okay. Sekarang kita nak uji minda. Kita nak try buat histogram dan poligon kekerapan. Tak apa, cikgu tak akan suruh kamu buat lagi. Cikgu akan guide kamu macam nak buat. Okay. Okay, bina histogram dan poligon kekerapan bagi jadual kekerapan di bawah. Okay, first kita kena tentukan paksi kita. Okay, paksi kita yang belah sini adalah kekerapan dia, iaitu kekerapan dia berapa? Kekerapan dia adalah bilangan kereta. So, paksi kita bilangan, paksi Y kita bilangan kereta. Paksi X kita adalah laju. Tapi kita tak adalah tulis selang kelas dia. Kita tulis sempadan bawah dengan sempadan atas. Untuk tentukan bilangan skala, kita akan tengok bilangan yang paling tinggi. 30. So, kamu nak buat berapa? Kalau buat satu, contohlah kita buat satu kan. Satu, dua, tiga. Tak cukup kan? Okay. Jadi kat sini kita boleh buat, nak buat dua pun tak cukup. Sebab 30 tinggi. So, cikgu suggest kita buat 5. So, kita boleh buat 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, untuk paksi X pula, kita guna sempadan bawah dengan sempadan atas. So, kita masukkan je 69.5, 79.5.
So untuk palang kedua pula, dia punya sempadan bawah 79.5. Tu sambung 89.5. So kamu just ambil je sempadan bawah tu, kamu susun. Ha, sampai yang terakhir baru kamu ambil sempadan atas dia. 129.5. Ha, lepas tu kamu lukislah palang dia. Contoh kelas yang pertama ni. Kelas yang pertama ni, dia punya kekerapan adalah 5. So kamu lukis. Kelas yang kedua ni, kekerapan dia 10. Kelas yang ketiga ni, kekerapan dia 20. Kelas yang keempat, kekerapan dia 30. Kelas yang ke 5, kekerapan dia 25. Kelas yang keenam, kekerapan dia 10. Dah siap histogram kamu. Senang tak? Senang, cikgu. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan kukuhkan kamu dengan kita buat latihan lagi. Boleh faham tak macam nak lukis histogram? Boleh, cikgu. Alright. Okey, seterusnya kita nak lukis poligon kekerapan pula. Ha, poligon kekerapan ni. Tapi kamu kena tambah satu perkara. Sebelum kamu lukis poligon kekerapan, kamu tambah dulu 60 hingga 69. Yang itu bilangan kekerapan dia kosong. Ha, yang bawah pun kamu tambah yang kekerapan dia kosong juga. Lepas tu kita akan guna, sebab ni data yang sama macam tadi, so kita guna skala yang tadi je. Tapi yang ni kamu akan plot guna titik tengah tau. Ha. Kamu akan plot menggunakan titik tengah dia. Okay, nampak tak? Yang 64.5 ni bila kekerapan dia kosong. So kamu plot tengah-tengah dia tau. Kamu plot tengah-tengah dia. Kamu plot 20, kamu plot 30, 25, lepas tu 10. Lepas tu kamu sambungkan je bagi pembaris. Kamu sambungkan satu-satu bagi pembaris. Nampak tak? Ha, satu-satu bagi pembaris. Ha, kamu sambungkan satu-satu. Dah siap poligon kekerapan. Senang tak? Okey, senang kan? Okey, nanti kita akan buat lagi latihan supaya kamu lagi mahir. Okey ya? Alright. Okey, tapi ada poligon kekerapan ni, kamu boleh juga lukis atas histogram yang kamu dah buat tadi. Contohnya ni histogram kita dah buat, kamu boleh lukis je atas histogram tu. Kamu tak payah nak guna kertas graf yang baru. Ha, so kamu sambungkan je. Kamu boleh lukis. So dia jadi macam ni. Okay. Yang ni pun boleh. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. Okay. Itu sahaja yang kita akan belajar hari ni. Ha, kelas seterusnya kita akan buat latihan lagi. Macam mana nak lukis poligon kekerapan. Kita akan buat latihan lagi supaya kamu dah biasa nak tentukan skala dia. Okay. Kita imbas kembali balik. Hari ni kita dah belajar jadual kekerapan. Kamu ingat lagi tak apa dia? Kekerapan. Kekerapan. Betul. Had atas, had bawah. Betul. Had bawah dan had atas. Lagi lepas had bawah dan had atas? Titik tengah. Betul. Titik tengah. Lepas titik tengah ada lagi. Penting ni kamu nak lukis histogram ni. Sempadan bawah, betul. Sempadan atas. Sempadan bawah dengan sempadan atas. Okey, seterusnya untuk mentafsir serahkan data terkumpul. Ha, ni kamu mesti ingat ni. Apa? Kita ada dua cara nak tafsir. Apa dia? Histogram. Apa gram macam cikgu ingat? Instagram? Histogram. Histogram. Betul. Yang kedua? Poligon kekerapan. Poligon kekerapan. Betul. So, ini yang kita dah belajar hari ni. Ha, nanti minggu depan ada lagi banyak benda seronok yang kita nak belajar. Okay? Tapi untuk kukuhkan kamu punya pembelajaran hari ni, cikgu akan bagi kamu link quiz dekat dalam grup WhatsApp kita. Nanti kamu kena buat dan hantar screenshot markah kamu kat cikgu. Kena hantar tau, siapa tak hantar cikgu denda. Okay. Okay, lepas tu cikgu, okay, itu saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa buat quiz sebab cikgu nak tengoklah kamu faham ke tak tau. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.